Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Revaldo Rikula Samana. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat sore dari Terminal Bungur Rasi. Sekarang hari Jumat tanggal 8 November 2024. Hari ini perdana dijalankan Sugeng Rayu 7062. Tujuan patrol. Patrol itu di mana? Nah, patrol itu ada di Indramayu. 7062. Ini enggak tahu kresanya nopol berapa. Insyaallah besok saya hunting ke sini lagi. Di shelter 26 ada Sugeng Rayu 7062, di shelter 24 ada 7640 UP. Ini tujuan Cicahem. Jostol ini langsung Solo. Ngetolnya. Ini kresanya yaitu 7639. Ini berangkatnya 17.15. Kalau yang patrol itu dari Bungur jam 18.20. Dari patrolnya jam 14.00 atau jam 2 siang. Kalau yang ini 7.40 dari Cicahem itu jam 17.30, jam 06.30. Tadi kita fokus yang ini saja ya, 7062. Tadi pagi saya kesini konten yang jam tambahan Cirebon. Bagi yang belum nonton silakan ditonton videonya, uploadnya kemarin itu. Kalau hari ini 762 upload, berarti kemarin itu 7060 upload perdana juga itu jam tambahan. Kita duduk-duduk di sini ya, mantaunya ya. Baru datang soalnya aku. Saya kira ini satu jam sebelum keberangkatan busnya standby di sini. Ternyata sudah standby busnya. Kalau yang tadi pagi itu 7060 itu satu jam sebelum berangkat itu busnya sudah standby. Barusan datang itu. Kalau 7060 tadi. Soalnya pas aku jalan tadi tuh salipan sama busnya 7060. Oh, dapat 1 poin, alhamdulillah. Semoga Jumat berkah ini ya. Buat 7062 dan penumpangnya ngalir. Kalau 7060 tadi bagus penumpangnya. Berangkat pagi itu isi berapa ya, 10 atau 9 gitu, udah bagus, masuk udah bagus isi segitu. Soalnya keberangkatan pagi gak banyak orang yang naik bis itu pagi-pagi itu, gak banyak. Ya ada sih, ada orang pekerja, biasanya yang meteran. Tapi kalau sore gini ya, hari Jumat ya, kebanyakan ya orang pulang ke kampung, pulang ke perantauannya masing-masing. Nah. Bagi yang mau bareng monggo, 7062 ini lewat Solo, Semarang, Pekalongan, Tegal, Pemalang, Weleri, Cirebon, Kuningan. Kuningan lewat gak ya? Gak kayaknya, Kuningan gak lewat kayaknya. Kuningan lewat gak ya, tapi ya lewat. Bagi yang tahu silakan komen ya.
Oh, gak tahu jalur pantura soalnya. Kita coba mendekat ya. Kita mendekat ke busnya. Bentar sih. Bentar ya. Nanti kita mendekat ke busnya. Wedian budal bereng 7546 hujan Purwokerto. Berangkat bareng Mira 7832. Ini yang full tol. Nah, ini yang lewat bawah. Kita mendekat ya. Ini belum kesepil ini. Ada 7801 UO. Livery terbaru. Ini sudah saya pernah buatkan kontennya. Bagi yang belum nonton silakan ditonton. Berangkatnya jam 5 kurang atau jam 16.52. Seperti ini busnya. Kita lihat bagian eksterior ya. Ini memakai body Jetbus 5 MHD. Karena ini bertopang chassis Mercedes-Benz 1626 Euro 4. Waduh, ada lihat kono. Kita lihat. Oh, untuk space bagasi los. Bagi yang mau kirim paket monggo. Sepeda motor paket besar bisa. Kita lihat dari samping ya. Oh, menggunakan Mercedes-Benz 1626 Euro 4. Jadi seperti ini ya tampilan dari samping. Kita lihat dari belakang ya, eksterior bagian belakangnya. Di belakang ada KYM Suite Family tujuan Jakarta. Di bagian belakangnya seperti ini. Duh, ini knalpotnya mengarah ke bawah ya. Apa yang Euro 4 itu mengarah ke bawah ya? Coba kok, coba komen ya yang tahu-tahu aja. Kalau parkiran belakang ini banyak bus Jakarta ya. Ada KYM, ini ada Mawar ini. Itu ada Pandawa, ada 27 Trans, Jatai Balder, ternyata gak tahu Mas Haris yang bawa atau siapa. Nah, seperti ini ada Sinar Jaya juga, ada Puspasari menuju Singaraja itu. Udah, kita fokus ke bus ini saja, 762 ini. Coba komen ya, apa benar ya 1626 yang terbaru knalpotnya itu mengarah ke bawah ya? Saya nggak tahu soalnya. Atau ini penumpangnya ini bagus atau enggak ini? Tadi kelihatan dari luar tuh sudah nambah orang soalnya.
aku sang mantan. Klaksonnya masih ciri khasnya sumber ya. Nah seperti ini. Bus Z 5. Kalau tadi pagi ya itu 7060. Ini yang saya harapin ya, dari Sugeng Rahayu. Semoga ada tambahan jam di jam sorenya, karena banyak yang pekerja itu, seperti temanku itu ya, temannya itu kerja di sini, itu aslinya dari Pekalongan. Dia itu selalu tanya, selain Esri ada gak yang menuju Pekalongan? Nah, yang terakhir itu jam 15.15, sedangkan dia pulang itu jam 5 atau jam 4 sore gitu, lupa aku. Nah, gak kekerjar dong. Nah, ini solusinya ini. Semoga ini bagus ya ini ya. Perangkatan di jam 07.30 atau 18.20. Soalnya banyak pekerja yang pulangnya sore. Gak kekejar kalau mau naik yang jam 3 sore itu. Sebelumnya kan berangkatnya yaitu jam 15.15 dari Terminal Bungur. Itu yang jam terakhir. Nah sekarang ini yang jam terakhir yaitu 18.20. Sepertinya ini dua orang ini sepertinya naik ini 7062 ini. Kita lihat nanti sampai busnya berangkat ya. Kita bakal standby. 7801 nya berangkat. Bagi yang belum nonton silakan ditonton ya. Ini sudah pernah saya buatkan videonya sendiri ini 7801. Bagi yang mau bareng monggo, jadwal sudah ada di deskripsi. Berarti kalau ini berangkatnya jam 16.52 masih ada 1.5 jam ya. Masih ada 1.5 jam. Ini parkirnya 7620. Nah, bagi warga Pekalongan, Pemalang, Tegal, Weleri, Cirebon, jalur Panturis. Monggo bisa bareng ini. Sugeng Rahayu 7620. Eh, 7060. 7062. Sepertinya di dalam sudah ada orangnya ini. Itu ada depan ini ada dua orang ini. Terus ini yang belakang sini enggak kelihatan ini ketutupan bagasi. Udah, kita tunggu busnya berangkat saja ya. Takut durasi videonya kepanjangan nanti. Oh ya, ini untuk tarifnya full trip dari sini ke Patrol yaitu 305.000, murah meriah. Sudah dapat
servis makan satu kali. Oh, lampunya dinyalain. Kesan mewahnya dari dalam sudah kelihatan ini. Kita coba masuk ya. Oh, 7.40 berangkat. Menuju arah Cicahem. Oh, si depan sudah terisi. Yang berarti tanjannya fusif. Monggo, Mbak. Oh, dapat poin lagi. Ini Sudiro Tunggajaya berangkat menuju Ngawi. Mau Pekalongan orangnya lo kan lebih banyak yang jam sore. Kalau mau ke Pekalongan, ke Pemalang itu banyak kan sore ya. Kita lihat bus ini menggunakan chassis Mercy 1626 Euro 4. Kesan mewah ya. Semua. Jadi seperti ini untuk interior bus Sugeng Rahayu yang terbaru. Tujuan patrol. Dari patrol jam 2. Monggo diinget-inget ya. Barangkali ada yang mau parung. Loh, kok beda ini? Sisinya ini bahkan canai. Loh, hai. Wah, enak ini. Lek, hai. Coba kita duduk. Wah, syuing. Untuk leg room. Gak usah ditanya ya, untuk leg room. Yes. Di sini ada cup holder untuk taruh minuman. Terus di sini ada armrest. Ini ada reclining ini. Ini tinggal dipencet, dorong ke belakang. Pencet, dorong ke belakang ya kursinya. Kalau mau balikin lagi tinggal pencet aja. Tuh. Terus di atas ini ada fasilitas USB A sama USB C. Nah. Jadi gak perlu bingung ya. Terus dapat fasilitas air mineral juga, yaitu Cleo. Wah, ternyata beda ya. Kalau tadi itu yang 70-60 itu kursinya Aldila. Kalau yang ini, waduh, rimba kencana, penak ini. Hei, lo, ini ada tekukan kepala ini. Ini yang bikin enak ini. Tidur itu gak bisa geser-geser ke sana ya, geser ke sana, geser ke sini karena ada lekukan buat kepala ini. Mantap. Ini untuk AC-nya dingin ini, jamin nyaman ya. Terus ini ada tempat sampah ini, jangan buang sampah sembarangan ya. Terus ada fasilitas toilet juga di belakang. Untuk buang air kecil saja, tidak boleh buang air besar. Tadi seperti itu. Ini perdana tujuan patrol terisi lumayan ini. Ada 6, 7, 8. Wah, 8 orang. Kalau tadi pagi itu isi 9 atau 10. Bagus itu juga. Semoga ini berangkatnya masih nanti ya.
berangkatnya masih nanti, jadi semoga ada tambahan lagi nanti sampai jamnya, jam 18.20 berangkatnya. Monggo dilariskan. Oh ya, untuk USB ini ya tidak boleh ngecas power bank, laptop atau kamera ya. Cuma ngecas HP saja. Enak nih kira. Kursi nih koyok mendelep koyok. Pas. Temen koyok pas lu guning. Ya sih enak. Waduh gak pingin. Malah pingin cepet-cepet dan numpak. Yaudah kita turun ya. Ini soal takutnya nanti tiba-tiba rame penumpang. Sebentar kita foto dulu. Ternyata fasilitasnya ya ada bedanya sama tadi pagi ya. Kalau yang sore ini dapat rimba kencan lah. Dan jos ini. Kursi nyamannya itu, kursi nyamannya rimba kencana. Ya kayak kursi nyamannya rimba kencana, semua kursinya rimba kencana itu kayaknya nyaman. Kita standby di depan aja ya, karena busnya berangkatnya nanti jam 18.20. Sebentar ada iklan. Langsung berbondong-bondong rumahnya yang datang. Kayaknya baru pulang kerja ini. Alhamdulillah ya, sudah terisi 8 itu wis. Bagus. Berangkatnya apalagi masih nanti berangkatnya. Berangkatnya masih jam 18.20, setengah tujuh kurang. Di shelter 24 ada 7656, ini berangkatan jam 18.40 kalau enggak salah ya. 18.45 kalau enggak salah. Lupa aku, sudah pernah saya konten apa belum ya 7656 ini. Wih, siswa baru Semarangan 7808 berangkat menuju arah Semarang via Terboyo. Turut berduka cita ya untuk kru siswa baru. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Meskipun beritanya udah lama, saya baru sekarang saya ngucapinnya. Sudah mulai ramai ya bus-bus pada berangkat ini menuju arah tujuannya masing-masing. Ini Menggala menuju arah Malang, Patas. Niat ke Asgren juga menuju Malang. Ini ATB Murmer ini 20.000. Kita maju ke depan. Kita duduk di sini saja ya. Duduk di depan kamu selamat tanpa narkoba. Kejauhan ya aku duduk di sana.
Lihat ruame, guys. Oh ya, buat kalian ya, kalau video saya kebanyakan gerak, silakan komentar saja, gak apa-apa. Kalau ada yang kurang pas ngerekamnya atau gimana, silakan komentar ya, gak apa-apa. Saya siap menerima komentar. Karena ititu masukan untuk perbaikan di kemudian hari. Aku lebih suka ada yang komentar kayak gitu. Karena itu apa ya, komentar itu bisa jadi motivasi saya untuk kedepannya ya. Yuk, warga Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon dan sekitarnya atau Semarang yang mau pulang naik Sugeng Rayu, sekarang ada ya Sugeng Rayu yang angkatan malam ini di shelter 26 ini, yaitu jam 18.20. Ini tadi sudah terisi 8 orang, semoga nambah lagi nih penumpangnya. Dengan adanya video ini semoga membantu untuk warga-warga sekitarnya. Patrol Indramayu, terus Cirebon, Kuningan, Pemalang, Pekalongan, Tegal, Weleri. Seperti itu, yaudah kita tunggu bosnya berangkat aja ya. Kita nongkrong di sini, duduk di sini, ambil menikmati senja, menikmati senja di Terminal Bungurasi. Jadi kangen ngetrip lagi, guys. Baru kemarin ini tanggal berapa ya, lupa itu, yang naik Sugeng Rahayu itu sampai dulu itu bareng Pak Andika itu 77.6, lupa aku hari apa, pokok hari Rabu tanggalnya yang lupa. Itu trip ke Solo itu. Sebenarnya kalau ngetrip itu saya itu dibilang sering ya gak sering sih, tapi ada aja lah ngetrip. Khususnya dulu itu pernah kebraan naik Wiro Sableng, terus baliknya itu bareng Miranya Kapten Tato. Itu gak saya buatkan kontennya itu.
karena saya lebih memilih menikmati. Menikmati perjalanan. Jadi kak semuanya itu kak itu saya konten kalau ngedrive itu. Mulai rame nih orangnya datang. Wow, dapat poin lagi, alhamdulillah. Dua orang, ayo, dua orang ayo. Wah, alhamdulillah dua orang. Udah kita sambung nanti ya. Oh, berangkat 7062. Berangkat lebih awal. Woi, apik full seat tek penumpangnya. Penumpangnya full seat. Akhirnya nunggu jamnya ini tadi. Wes, alhamdulillah lah ya. Baru jalan hari ini penumpang langsung bagus ya, 7062 full seat, alhamdulillah. Oh, Ngadi Rejo idolane Mas Tori. Ngadi Rejo baru datang. Jadi sekian dari saya, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian diberi kelancaran rezekinya, sehat selalu dan panjang umur. Amin. 7499 berangkat. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Wah, dapat poin lagi nih. Dapat poin lagi tuh. Mungkin dinaikkan di CDCB itu. Alhamdulillah. Perdana langsung bagus penumpangnya. Tadi pagi bagus. Loh, ada lagi. Diantar sama para mandor-mandor sejari. Mandor andalan tim sore. Ya udah, sekian dari saya. Terima kasih. Ciao.